Halo guys, kembali lagi bersama saya Robby Darmawan, Zak Jose. Oke teman-teman, kali ini aku mau review ya. Ini adalah TLSO korset buat kifosis atau bungkuk, atau bisa buat pasca operasi ya, tulang belakang. Tuh, ini buatan sendiri. Ini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 plat aluminium guys. Ini bisa ditekuk ya, sesuai anatomi tubuh ya. Bisa tekuk, aluminiumnya 2 mili. Tuh. Kita kasih contoh dulu guys. Ini kayak apa ya, memakainya kayak pakai tas. Tuh, kayak pakai tas sekolah. Ya, ini tahan napas. Tek. Tek, ini pakai ukuran M ya. Kalau biar pas, karena lingkarku delapan puluh lima cm. Ya, ini tinggal kencengin aja guys. Tek, kalau kurang narik ini tinggal ditarik. Ya, ini tinggal tarik. Ini karena udah narik, guys. Ya. Tuh, ya. Kayak gini. Nah, ini bisa ditekuk, guys. Dari belakang. Sesuai anatomi, ini bisa diajuin gini. Biar selalu tegak. Ya. Tuh, kayak gini, guys. Dah. Ya, nanti bisa ditali, ada pengaitnya di sini besinya. Belakang soalnya ini terdapat marimesh ya, biar baunya nggak sakit. Tuh, tegak, aduh, mantap. Boom. Ini ya reviewnya mengenai TLSO korset buatan saya sendiri, merek Sporty Orthomedical. Terdapat 6 plat 2 mili ya. Bisa dipukul sesuai anatomi tubuh. See you next time video saya selanjutnya. Bye bye.